Tanvir tidur. Lagi pula, untuk apa dia menguping pembicaraan kami? Uh, Zoya, aku baru saja bicara pada dokter. Dokter bilang katanya kita harus segera memeriksa Tanvir. Kita harus tahu kenapa tiba-tiba Tanvir pingsan, kan? Kita harus harus segera memeriksa tekanan darahnya. Tapi, bagaimana kita harus memeriksa darahnya? Jangan khawatir, kita akan periksa darahnya. Hmm? Kita akan dapatkan sampel darahnya tanpa dia sadari. Hmm, caranya, Najma, kenapa kau bisa lupa? Kalau aku bisa melakukan semuanya, uh, kau... iya. B Bibi, apa kau terkejut melihatku masih hidup, T tapi... Tapi kau berusaha untuk membunuhku, tapi aku tidak tahan rahasia karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak sanggup pergi jauh darimu. Lagi pula, aku selalu selangkah lebih maju darimu. Kau adalah orang yang sangat pintar. Untuk itulah aku ingin belajar banyak lagi darimu. Padahal kau sudah tua ya, Bi. Tapi ternyata kau kuat sekali masih bisa hidup. Itu benar-benar luar biasa. Apalagi rahasia. Sekeras apapun, kau mencobanya, kau tidak bisa menyakitiku. <tuh> Ini temu. Jangan takut. Aku tidak menaruh apa-apa dalam teh itu. Aku ini orang yang sangat baik untuk meracunimu dan memberimu kematian yang sangat mudah. <tuh> aku pastikan kau menderita setiap detiknya. Oh iya, aku jadi ingat kalau kau akan segera dihukum karena mencoba membunuhku. Tapi aku tidak akan menghukummu. Humaira yang akan melakukannya. Dia akan memberimu tamparan yang sangat keras. <laughs> Humaira akan menamparku. Sebelum matahari terbenam, Humaira akan menamparmu. Dia pasti akan menamparmu.